seminggu kebelakangan ini, apatah lagi dengan bangganya mewakili Brunei di peringkat antarabangsa. Bersama kita seorang mixed martial artist, iaitu Awang Ahmad Faiz Anwar. Assalamualaikum dan selamat datang ke Rampai Pagi. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, dan tahniah juga kita ucapkan di atas kemenangan Awang Ahmad Anwar, Ahmad Faiz. Ya, mungkin Faiz dapat menceritakan serba sedikit tentang kemenangan ataupun apa ini pertandingan yang diikuti dan menang di bagian kategori apa tu? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lepas ada mengikuti perlawanan di Japan, di rancangan One Warrior Series. One Warrior Series ini satu rancangan di bawah One Championship. One Championship ini satu organisation yang sudah cukup dikenali lah di rantau Asia, and masa ni dorang pun moving ke Amerika Syarikat. So minggu lepas alhamdulillah meraih kemenangan bertanding bersama seorang mixed martial artist dari Jepun, Ryu Yamashita namanya. And then dapat ditewaskan di round pertama lah. Wow. Okay. That's pretty interesting. Mm-hmm. Mungkin apa ni? Now we go to the FAQs lah. ataupun soalan-soalan yang mungkin ingin diketahui. Mungkin dari awalnya Faiz berminat untuk berkecimpung dalam apa ni seni bela diri ini dari mana? Seni bela diri ini, especially mixed martial arts ini, memang dari dulu sudah memang kira membuat latihan training itu sama-sama training partner sendirilah. Pasal masa dulu kami bergiat dalam sukan rugby. Masa kami main for the national squad dululah. Jadi kalau off season training itu memang ada macam training boxing, training grappling. Tapi sudah lama-lama macam ingin mencuba anulah amateur competition lah. So kami cuba. Sudah diteruskan ada peluang untuk salah seorang daripada kami itu ada peluang untuk ia bertanding mixed martial arts. So kami continue lah training mixed martial arts itu. So dari sana kami start membangun, start evolving sampai alhamdulillah now kami ada sign contracts for professional fights lah. Seni bela diri yang pertama yang dipelajari apa tu? Ataupun memang terus mixed martial art? Dan mungkin Faiz dapat mengungsikan apa mixed martial art ni? Apa macam adakah ia segala taekwondo, silat, karate dirojakkan jadi satu atau macam mana? Kalau dikirakan cuma tu pulang tu, dirojakkan pulang. Itu namanya mixed martial arts kan. So sama ada ya grappling ke, wrestling ke, Brazilian jiu-jitsu ke, kickboxing, Muay Thai, boxing, semua seni-seni atau all these skills atau mesti diperolehi lah, mesti terdapat lah untuk menjadi seorang mixed martial artist yang complete. Tani inda mau macam bertanding dalam mixed martial arts tapi tani seorang boxer ganya. Yeah. If the fight kena apa ni take to the ground, tanya anda tahu apa ni buat, then you're not really a complete mixed martial artist lah. Itulah ya, maksudnya mixed martial arts. Jadi selain daripada pertandingan yang apa dia minggu lepas, jadi mungkin anda boleh kongsikan antara pertandingan-pertandingan yang pernah disertai. Sebelum-sebelum ni pertandingan macam banyak buat amateur fights lah, macam boxing amateur fights. Yeah. Yang mana masa ni pun alhamdulillah di Brunei semakin membangun sudah, semakin banyak orang yang mengorganize, so yeah, which is good. Kalau dulu-dulu paksa bertanding di luar negeri sajalah, ikut amateur kickboxing, amateur sanda, and then ikut Brazilian jiu-jitsu, pertandingan macam itulah. So yang recently ini, yang ada One Warrior Series ini, One Warrior Series yang under One Championship ini, so you kena pilih. And then memang kena sign say you have
empat fights, your contract empat fights, so you have to habiskan empat kali lawan di bawah dorang punya rancangan ini lah. Okay. Dan sebelum ini kita sempat mungkin berdiskus ataupun bercerita Wang Faiz sendiri sebelum ini bertugas di salah sebuah sebuah jabatan kerajaan dan ini mengikuti mixed martial artist ini sepenuh masa sebagai profesional. Mungkin ramai yang tertanya-tanya kerana rata-rata petani sudah comfortable bekerja ataupun mengikuti kerja ya. Dari mana inspiration ataupun keberanian timbul untuk menjadi seorang professional mixed martial artist dan mengambil ini sebagai satu kerja ataupun kerjaya? Simple pelang sebenarnya barang ini. Kalau tani ada cita-cita, tani ada keinginan, if we have a dream, then tani mesti pursue lah tani punya dream itu. It's true, macam tani hidup cuma sekali lah. So, kalau tani ada benar-benar ada dream atau, so you just have to chase it lah. Your sacrifice tani mesti pertimbangkan lah yang mana jalan yang kita mahukan. Jadi on your road ataupun dalam perjalanan sebagai seorang professional mixed martial artist, permulaannya dari mana? Masuk atau macam how to become professional sebenarnya? To become professional ini, first of all, tani mesti kena sign to an organisation lah. Tapi before tani kena sign ke organisation, tani mesti menampakkan apa tani punya capabilities, apa tani punya, macam tani berjual barang je lah, macam berjual produk je lah tani. Tapi ini tani jual tani punya skills. Sales pitch ataupun audition kerja. Is there a sort of audition or bukan je audition. Usually macam yang scouts ni, these fight scouts or dorang punya agents ni, dorang cari. They always look around macam apa fight record orang ni, macam mana bertanding di around Asia ni. Dorang sentiasa melihat tu. And then pandai dorang ni, dorang check social media tani, macam mana tani membawa diri tani. Will you be a good representative of my show, macam macam lah. Jadi you are an ambassador so to say, so dalam clauses of contract itu macam yes, you cannot bawa bad name to the organisation dan sebagainya lah macam Dan juga Faisa ingin juga tanyakan juga kepada Faisa mengenai dengan balance diet. Macam mana untuk jaga pemakanan, untuk jaga badan ni? Kalau for myself, macam for myself and my team ni, kami dah berapa berpegang arah konsep diet ni. Diet ni biasanya memang orang indah berterusan je lah. Diet ni macam satu tugasan bah. So mesti tanya pikirkan as you have to change your lifestyle lah. It's more of a habit lah. It's more of a habit. Not a diet. Pasal diet ni, after sebulan, dua bulan, dia tu orang sanggup. Diet is more of a program. It's a program, macam it forces you to macam mesti jadi ikut yang barang tani dah berapa dapat adapt. Kalau tani dapat change lifestyle, tani dapat adapt ke cara pemakanan itulah. Dari segi penampilan, you remind me of Khabib. Macam Khabib usulnya. So apa ni, sebagai seorang mixed martial artist, your image mungkin kalau di dalam gelanggang, is it maybe a bonus untuk Faiz kelihatan bengis dan geron supaya orang takut melihat. Jangan takkan dalam mana gelanggang melihat depan apa macam berijep orang ini sebenarnya. So macam mana dari segi penampilan? Dari segi penampilan, bagi saya sendiri, you just have to be yourself lah, have to be natural. In the guna tani cuba bertukar image or mimic, trying to be somebody yang tani bukan lah. And this is my package. Kalau dorang terpakai image ni, then ambil, you know. You always have to be true ke diri sendirilah. Dan mungkin sama seperti mana-mana ahli sukan, namanya sukan, perlu ada lifestyle, disiplin dan juga training. Mungkin Faiz dapat mengongsikan training, dan sebagai seorang profesional,
apatah lagi dalam bidang martial arts lah, you are prone to injuries ataupun kecederaan. Jadi macam mana ni kecederaan sama ada semasa latihan ataupun di dalam pertandingan, macam mana akan mengelakkan tu? Mula-mula pasal latihan ni, yes, kami memang ada schedule apa latihan kami. Kadang-kadang dalam sehari itu kami punya sessions 3 kali, kadang-kadang 2 kali. What sort of regimens macam cuba breakdown sikit lah. Macam hari Isnin, kadang-kadang kami sparring pagi, and then petang kami buat strength conditioning, and then malam kami buat boxing. And then keesokan harinya kami buat wrestling, and then kami buat kickboxing. And then macam ada set programs lah. Memang ada timetable-nya lah untuk kami punya fight team training ni. And then hari Minggu kami rehat lah. So to prevent injury, especially kalau time sparring mesti je tani pakai safety gear. Very important juga, pasal ada orang macam orang indah ambil berat pasal memakai safety gear ni. And very importantly juga yang mind small injuries yang orang selalu to overlook ni is disebabkan pasal kurang tidur. Tidur tu is very important. Mesti tani key in 6 jam ke 8 jam sehari. Nah, mungkin ramai juga yang ingin mengetahui, okay, sebagai seorang professional usilnya di mana? The income. Okay. Because I'm sure setiap pertandingan akan mempunyai hadiah berupa jumlah wang dan sebagainya, dan juga mungkin dari segi sponsors. Mungkin dapat ceritakan how lucrative it is being professional, tapi mungkin ada juga perlu nasihat mungkin. Mana tahu orang aku jadi martial arts usin banyak. Thank you. So kalau once tani fight professionally memang ada bayaran lah. That's why you become a professional athlete. Memang ada bayaran. So kebiasaannya memang ada show money lah. Show money itu kira you have to show up on the day of the fight atau dengan you have to bertimbang your weight mesti yang dalam kontrak atau sekiranya macam dalam kontrak you have to fight dalam lightweight. So you have to bertimbang berat badan mesti masuk, and then you hadir di masa pertandingan itu. Okay, you get show money. Once you menang, ada bonus money tu lagi. Wow. So tapi and then for one championship, alhamdulillah dorang membayar dengan jumlah US dollar. US dollar. So far alhamdulillah lah. Besides that, your duit comes from training, your personal training. Yeah. Kalau ada clients yang kan minta training from you, then you can jadikan your hasil pendapatan. Your gigs, kalau ada orang minta appearances apa, so that's where we can also charge lah. And then for supplements sponsors from supplements apa itu ini, being ambassadors apa itu ini, so you have to set your self worth lah. Dan biasanya kalau sebelum ada pertandingan ikut pertandingan, apa persediaan ataupun persiapan Faiz sendiri untuk pertandingan? Okay, kami punya persiapan is actually whole year round lah. Dalam satu tahun itu memang persiapan kami every day. Tapi gaknya bezanya once kami kena bagi what we call fight contract. Fight contract means Ahmad Faiz, kamu lawan sebulan lah, lawan yang ini di hari bulan yang ini di kategori yang ini. Once satu confirm, both parties sign sudah. My team sign, my opponent punya team sign, okay, the fight on lah sudah tu jadi. So the start dari sana, kami punya training, kami naikkan lah sikit dia punya momentum lah. Usually preparation for fight ni dalam 6 ke 8 minggu. Jadi dalam satu tahun in a 1 year calendar, berapa jenis, berapa banyak kejuaraan ataupun pertandingan yang diikuti? Kalau One Warrior Series ni, dia punya show setiap 2 bulan. So kadang-kadang Singapore,
And recently Japan, ini bunyinya kan orang pindah ke Kuala Lumpur. Mm-hmm. So ikutlah di mana show One Championship ni. Apa ni? So persiapannya is anulah once satu ada then kami get ready lah. Yeah. Mungkin finally juga apa ini mungkin kata-kata no, yeah. Apa ni perambahan Inggeris apa ni behind the champion, behind the great man, there's a great woman. Of course. Jadi mungkin peranan isteri ataupun keluarga dalam membantu kerjaya Faiz macam mana? It's not easy apa ni dedicating yourself to training then at the same time mesti apa ni membagi masa untuk keluarga juga, it's not easy, so mesti je ada a wife yang very understanding, so alhamdulillah di apa ni is she a mixed martial artist as well? Yes, she trains juga. She also teaches yang Brazilian Jiu-Jitsu for women's only. So, okay. Dia punya kelas semua bini-bini sajalah. Bahintan, Brazilian Jiu-Jitsu. So, yeah, alhamdulillah, like, thank you to my wife lah. Macam, she's been a very good support system this throughout the whole years lah. Mm, yeah. And finally, mungkin ada yang, apa ni, tu martial artist, tidak kira lah sama ada mereka amateur ke, professional ke, baru bergiat. Probably ada maybe some advice or tips yang boleh Faiz kongsikan bersama apa ni mereka yang committed ataupun into martial arts. Okay, it's very simple saya. Tani mesti percaya pada diri sendiri saja. I mean like you could be apa ni strong, muscular itu ini. Tapi kalau macam tani nada kepercayaan ke diri sendiri, nada ke mana-mana tu. So we always have to believe that we can. A lot of people's success comes from here and then from your mindset. Also mungkin apa your next participation ataupun next championship pertandingan berikutnya mungkin di mana? I still have 2 fights left for under One Warrior Series. Jadi atau tunggu matchmaker dorang cari lawan and then dorang offer mau lawan orang ini and then kalau team kami cakap okay then then kami proceed lah. So mungkin bulan Februari atau April lah insyaallah. February to April. Cuma masa tidak mencukupi. Betul? Dan saya sendiri pun indah bersiap kalau indah boleh pelanggan lah kalau Faiz akan menggrapple ke aku, tapi jangan tah bukan untuk siaran langsung pada pagi ini. Apapun nama Faiz, terima kasih kerana bersama dan selamat berjaya kita ucapkan untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. We wish you all the best kembali, ya. Dan juga mudah-mudahan dapat apa ni you are free from any injuries and InsyaAllah. Be able to win your be victorious in your upcoming pertandingannya. Terima kasih.